Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, ketemu lagi di channel kita Mapa Official. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja dan selalu mendapat kabar yang menggembirakan. Untuk video kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk jalan-jalan ke Bogor dengan menggunakan kereta api komuter lain. Saya di sini memulai perjalanan dengan melewati stasiun Pasar Minggu dulu ya. Ini dia keretanya komuter lain sudah datang. Kita tinggal naik. Nah, bagaimana keseruan kita naik kereta api? Seru apa tidak? Ikutin terus hanya di Mapa Official. Kebetulan banget kereta tidak begitu penuh ya, karena saya melakukan perjalanan ini di siang hari. Dan mengenai tiket atau ongkos dari Pasar Minggu ke Bogor, saya tadi menggunakan GoTransit yang berada di aplikasi GoPay. Jadi tadi ke Rp5.000. Dan lama perjalanan kita dari stasiun Pasar Minggu ke stasiun Bogor kurang lebih 1 jam. Selain bisa menggunakan GoTransit atau yang berada di aplikasi GoPay, kalian bisa menggunakan kartu multi trip seperti Easy, Flash, dan e-money serta lain sebagainya. Cukup mudah dan gampang kan? Kita akan melewati beberapa stasiun dulu ya sebelum sampai ke Bogor. Misalnya stasiun Tanjung Barat, Lenteng Agung, Universitas Pancasila, stasiun Universitas Indonesia, Pondok Cina, Citayam, dan lain sebagainya. Akhirnya nanti sampai di stasiun Bogor. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya kita sampai juga di stasiun Bogor. Saatnya kita turun ya. Nah, demikian tadi perjalanan kita dari stasiun Pasar Minggu ke stasiun Bogor dengan menggunakan komuter lain. Cukup tertarik gak menggunakan komuter lain? Dan terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti perjalanan saya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share ke sosial media kalian ya.
Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Bye.